warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyraqil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Puja khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Salah beriring salam kepada junjungan getanyo panghuleng tanyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga droninyan, sahabat-sahabat droninyan, ulama salah, ulama khalaf, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqadimin dan mutaakhirin, kemudian kepada ulama-ulama yang masih berada di permukaan bumi Allah. Kemudian kata-kata kemuliaan ulun tuan yang setinggi-tingginya kepada seluruh gure-gure kamu dan gure anak kamu dari pimpinan dayah dan gure balai pengajian. Kemudian kata-kata penghormatan ulun tuan kepada Abu Mungsi Khatib Masjid dan tokoh-tokoh kamu dari masyarakat dan suruh para tamu undangan dan suruh hadirin dan hadirat jamaah pengajian yang ulun tuan muliakan. Bak zaman yang bacutnya getanya ulang bet, karena dengan tabet mudah-mudahan mentemeng pedoman ilmu yang wajib getanya bet. Yang pertama ilmu tauhid, dengan tabet ilmu tauhid taturi Allah. Yang kedua ilmu fiqah, dengan tabiat ilmu fiqah tatungoh ibadah fardu dan sunat, sebab dan syarat, rukun dan sunat. Dengan tabiat ilmu tasawuf, walaupun ilmu amalan terbacut tapi bermakna di sisi Allah, karena amalannya ken bakle Nabi falali Allah bak bersih. Dengan amal yang bersih walaupun bacut bermakna, apalagi le batu pun bacut bermakna, apalagi le tapuput. Tapi amalan yang le walaupun le tapuput galam tunten mentemung fahalah. Ya Allah Ta'ala mencerita dalam kitab Dunyan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhili wa a'nab wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat fa asabahu al-kibaru wa lahu zurriyatu du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat kazalika yubayinullahu lakum ayatihi yubayinu lakum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Kiban di antara lain Allah Ta'ala mencikut bak tanya
ayawadu ahadukum nata cinta gata gata sidro jadi urang kaya raya. Kiba urang kaya raya annah lahu jannatum min nakhili wa a'nab, punya kebun yang punya ribu hektar narambutan, durian, kurma, anggur, bermacam yang kebunnya cukup rendang, cukup leboh jis. Ya, hasil melimpah ruah. Wa asabahul kibaru walahu zurriyatu du'afa. Mutukat Tuhan tuki tersebut pengusaha yang luar biasa kaya. Fa asabahul kibaru truh penyakit Tuhan. Walahu zurriyatu du'afa. Na anak mantang ubud, mantang dua tun. So kelolaan yang lampu kubun yang ribuan hektar ban sedo dekat Tuhan na karyawan itu oh kerja li karyawan menyona dro te na ane hanji bantu jih mentau bun muda tun ngerji payah ta tulung bu payah ta rae kaku fa asabaha i'sarun dekat kung raya. Wate teka kuraya kebunyan katimah, katimah padang kabakan sepisang karena unggul sung kajir uten kembali. Fa asabahu i'sarun fihi narun, teka te urang pinyak ruko getiak te puting ruko atau puting kundang arang. Fahtarakan putung madum kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tatafakkarun. Tegak tiap-tiap orangnya ubinai pajuh kamu tahu punya lagi udin ni utin di Kalimantan wateji apu kena tu asap utin di Riau wateji apu kena tu asap. Jadi kebun yang ka semak buno ka terbakar nyan menan ne umpamakan li Allah. Teh di antara contoh iblis la'natillah menyota ne banding ibadah iblis hanapat banding le tatat duna hebat amal iblis sabuh lapisan langit jing ibadah 10 ribu tahun 7 buah langit 70 ribu tahun. Ditanya mu 7 tahun nah nak ibadat. Diji 70 ribu tahun. Nah. Lenyen duna alim carang 20 ribu tahun ji sembuat malaikat. Kan 20 tahun, kan 2 tahun, 20 ribu tahun. Ya. Duna rayu pangkat ngetanyo jiat ke presiden, jiat ke gubernur, dia ke bupati, ke DPR pada tahun sebuah periode 5 tahun. Anak buah katanya nilaian urang biang baca urang iuglin dia ulang di iblis anak buah malaikat Israfil Mikail nya anak buah kena awak bin baca katanya awak baca anak buah tu jadi nyan duna sebuah periode itu meng 80 ribu tahun dunar lid 80 ribu tahun yang sebuah periode ya yang ibarat ni perumpamaan urang kaya raya sebuah pendapat li dalam tuh manusia nak melihat tuh ribu tahun ji kepala segala-gala ya kepala segala-gala lihat tuh ribu tahun. Nah pendapat si paling rendah pendapat 20 ribu tahun juga dalam truh manusia yang dua manusia lang bomo hanya 7 ribu tahun dijih juga dalam truh manusia na umuji nyandup le segala-gala jih mak rekor
Jet numpama li Allah perbandingan sidro urang kaya raya. Fa asabahu i'sarun. Fa asabahul kibaru deka tuha. Puatlah makna tuha. Nepegahli Nabi dalam tubuh katanya na segumpal darah. Bila darahnya nyanggot turut gerut ban sobuh tubuh. Bila darahnya nyanbruk turut bruk ban sobuh tubuh. Puatlah darahnya ati. Sipluh buah sifat yang cukup terpujinya itu berarti sabar, syukur. Ya, dengan na sabar, na syukur, ngetanyo jidu sifat qanaah memadai dungka gejuk oleh Allah. Ngetanyo yang kebutuhan dak jiat 5 juta sebenarnya, yang na 2 juta. Karena ahmu padai dungna kagejuknya li Allah tak bertahan dia terhala tetap han tapi se yang haram walaupun na menghajat. Jadi dengan nasabar lagiannya serta na bersyukur dia tiah nikmat Allah dia katanya 2 juta tak kalon digop menyendup mana kadang-kadang payah gejak tun jaro ba urang alhamdulillah na menyumnan dia katanya menyumnan syukur. Ya, dengan na sabar na syukur na qanaah. Nepegah li Nabi. Pun nepegah li Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la syadid. La in syakartum sekira kata tatin syukur la azidannakum tamah-tamah nikmat li Allah wala in kafartum in azabi la syadid. Tapi bila kita tak kufur azab Allah berat tak tat nya. Jadi gepegah dalam hadis kursi wa man lam yasbur ala bala'i wa man lam yashkur ala ni'mai falyakhrut minas samai walyatlub rabbas siwai. Barangkali sohan tadi sabar lagi natu li Allah. Barangkali sohan gitu syukur atih nikmat lun. Baik dua atih bumo lun. Tubiat di langit lun jak minta Tuhan yang kau lun. Jiat menyongnan imannya perbandingan lagi cicim po. Cicim gipa dengan dua buah sayap. Menyong imannya dengan nasib siblah sabar, siblah syukur. Ban hana sabar, hana syukur. Jidu penyakit lubha sip hansip. Hana halu haram pijit nyan jidua penyakit luha hana sip hansip. Tapi menyona sabar na syukur karena ahmu pada hidung karena tuli Allah menyona sabar hana syukur jid penyakit luha sip hansip hana halu haram pijit karena kaidah harta menyodit lebih. Ente kala baru hansip, berat kala berat hansip, berat tak ada, berat tak ada hansip, berat tak ada leju-leju. Mupayah tu cuma-cuma. Mupayah, apa sebab payah cuma-cuma? Kerana berat tak ada. Tak kala, apa beri hona na toko na setumpu hansip. Tapi itu mempusuk geliang putih. Jiba bak rumah, hana dapur. Kan ya? Takkan kena kasihan kan orang EU mata kamu peluh yang aja kaedah harta punya lebih punya dit lebih yang orang minta serkah tak cik kerja beriasa bosak pay 50 lebih nak dapat pegah senang ya. Tapi tak cik itu minta mentemang siuro 5 miliar
yang berat dan sih, mutu menglam berat dan sih. Ya, menyungan punca buno benar sabar lagi ketentuan yang kagejo oleh Allah sabar asai baik tapi se yang di luar garis sabar. Syukur atas nikmat Allah kagejo oleh Allah dengan na sabar na syukur na qanaah nyen tukang ngeri ngetanyo. Tapi ban hana sabar hana syukur hana sabar dengan yang kagejo hana halu harum pijet. Hana bersyukur nikmat yang kan nyanduk le. Tingai jiet ke makit lubha. Tamak nyen sigatu hana sabar hana syukur jidu penyakit dengki. Na sabar na syukur jitu hilmi. Makna hilmi ditanya awai lagi Nabi Yusuf alaihi salam drone dengki dari dia ke keluarga si Pluhron tapi sabar Yusuf. Gepoh sabar. Getik langmon sabar Cik Yusuf. Gepuh lawa sabar. Ya. Watelu Yusuf bisa jadi raja Mesir. Tapi watel ne kalon truh abang ne numpu mulia cukup God. Ya. Sehingga nu undang nu bina keluarga ban 70 rojeh di abu-abu adik anak kumul ni yu ja kenal Mesir. Padahal kuasa ne cok benalah kana ne pemaah nyan program Rasulullah watir Rasulullah berangkat dari Makkah Madinah negusu dada nalit ia mata ne pergi ne pekten program kerjanya Rasulullah surat Yusuf. Kima Yusuf jihban menyembah Rasulullah dungang masalah ngan kaum ubina urang beriman jilid jipicro badang kosong pulung Madinah penyayaan luar biasa. Tapi Rasulullah watir nerbut kota Makkah watan ju kemaafan lah masalah yang duit rayu yang salah hana menepur masalah le Rasulullah aman nyan. Jadi menyemnan na sabar na syukur jidu hilmi kuasa ne cok benalah hana ne cok nyan sifat yang cukup terpuji sabar syukur qanaah. Eno sabar syukur jidu hilmi hana sabar hana syukur jidu lubha hana sabar hana syukur jidu penyakit dengki sebab melengkap iblis puas sebab hana sabar lagi natu li Allah hana senang hana bersyukur yang duk trip kagumi nikmat li Allah luar biasa. Namun lihat tuh lihat betul ji rekor segala-gala dia tu tapi hana bersyukur nikmat ban hana tak bersyukur gepinah li Allah hana sabar lagi kudusan yang gebi li Allah kiban hana sambah wate Allah Taala gepegot Nabiullah Adam alaihi salam wate gepegot Nabiullah Adam alaihi salam manteng tanah lang wate tanahnya geyu jak kunjung bak para malaikat wate truk kenan malaikat hana berpolitik karena belonnya akal manteng hana hawa nafsu. Wate nekalan Adam lagak datang indah datang ajib datang malaikat masya Allah subhanallah indah datang manusia ajib datang malaikat. Jadi cukup gekagum oleh malaikat jika lawan oleh iblis karena iblis saban dengan manusia berakal dan berhawa nafsu. Wate kalan oleh iblis oh ka guranyo ka celakanyo nyoban Adam galom lahir ka longyo sudah kao sebelum bertanding dengan sikap manusia galom tanding ka kao kayanyo menyunan
wateja bak Nabi Allah dah mantang tanah jirudah jika ih ngaki jika narit kah hai Adam hal layak han wajar kah lebih lagak daripada kaya yang wajar kaya berlebih hebat daripada kah. Kau ingat hai Adam bilakah singoh na jangong ngepasol itu li Allah menyokah lebih ke hang ku ikut. Tapi kau ingat menyokah lebih bukan cewok ke bek tak mengudip. Puana ditanya manusia atau ni Adam tapi sakit keji sedangkan menyawang galau na tapi diji kau penyata ke tanya musuh. Ya kau penyata ke tanya musuh. Bengih ya. Hana lupa daratan kepada keputusan Allah. Padahal soal yang perik, soal yang pegat Allah Ta'ala hana rida lagi keputusan Allah. Wan hana sabar nyandukkan ni'mat cukup leng. Hana bersyukur. Hana sabar, hana syukur. Hidup penyakit dengki. Dengki kegedanya manusia ya. Sehingga menyokong dengki tiban berbahaya nepahli Rasulullah al hasadu yakulul hasanan kama tak kunul hattab dengkinyo ik jibabih amal getanyo lagi apu ik jibabih kaya tu dengkinyo ik jibabih amal getanyo lagi apu hanaglak jika kaya tu siatkah selesai jipaju nyan kemenan berbahaya dengki duna hebat iblis tepuru ji hana sabar hana syukur sehingga ceh penyakit dengki ngena dengki ke rut ji nyan. Jadi nyan ke ibarat kaya raya walaupun yang duk leng ibadah segala-gala hana gebuhium li Allah karena dengki takabur ke getahnya manusia. Wataka Nabi Allah Adam tuduk ni sujud li Allah mak malaikat fasajadu mandum sujud illa iblis kecuali yang hantim sujud siro iblis aba enggan je wastakbar la takabur je wa kana minal kafirin ji cukang ingkar perintah Allah kafir ji menyunan menyo ibarat lain nyan ke urang kaya raya tapi maksud dengan Tuhan nyo ke truk penyakit askar ke tanyo nyo sehat kan ik ta semike tapi nyo ka Tuhan hana ruh semiki nyanduk dianjuk jarang karayu digebi nikmat li Allah hana ngan semiki li ya atau nyang kun maksiat yang sipluh nyai duk nyang raya-raya sat baati hana sabar hana syukur luba nyanduk ka cukup trip gebuh benar yang tamangkat mentang luba benalom hana sabar hana syukur jiduk dengki nyanduk ban hana sabar hana syukur jiduk dengki kegedanya wa manusia ya kiban dengki nyan ke karena hana senang dengan bersikap gedanya manusia dengki wateka gesujud geyosujud li Allah ba malaikat bandung sujud illa iblis kecuali yang hantin sujud iblis kan aba enggan ya wasta kebara takabur ji wa kana nal kafin ji yang ingkar segala perintah Allah ji ingkar ji han ji pati yang sebab binasa jadi lih binasa ji gila ke ya ba Allah
di antara doa-doa nyai leke ba Allah puanan gih ka ya Allah gitanya ngkun li Allah pakan hang ka sujud ya hai iblis ni perintah lun ya Allah Adam jiat ba tanah ke jiat ba pui sorot tanah ya ngapo ya Allah ji mendebat hai iblis menyokah ka hang ka patih lun pemurka kre murka murka kre ibak singet gap melengkop hana kejap tar Allah dunia trip nabi ter dan tempoh sertuh tun tetap hana wate kalewat sertuh tun katruk nekun li Allah malaikat kasib bedah dari sujud maka bedah madum malaikat munyumnan ku iblisnya murka kacap murka malaikat gesujud tu sigatu malaikat gesujud sigatu karena syukur nikmat Allah hana murka kepada Allah ya kejiat pat asal dua buah sujud katanya nian hinan asal dua buah sujud nyihno bak malaikat sujud ke Nabi Allah Adam pat asal urang hang geting sujud asal ji nian ke buat iblis iblis ka murka katanya apa nyo tapatih ji murka ce wate ka ji murka ji lakai ba Allah nya menyata buat Quran takala doa iblis hinan nya tanya baik tam doa dengan doa iblis ha kiban doa ni segala buat manusianya berjiat di campur tangan karena ya Allah ubena buat manusia berjiat ku campur tangan berjiat murka mandu utama neraka murka ke wabji kiban doa ni wala udillanahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubatikuna azanal an'am wala amurannahum kibailah kaya Allah segala buat manusia bujik ku jampur tangan liawak kaya bujik ku pusisat ji wala umanyanahum bujik kusah macam-macam bakti jih beripatih bujih murka dengan Tuhan dengan drone yatanku butamang neraka sapa ngawak ke wala amurannahum bujik ku perintah segala buat jih ku perintah liawak ke bakti kusah wala yubatikuna azanal an'am bujik ku sah bak gelenyuang jih bujiat bak gelunyang ji kutipek gelunyang binatang ya pakiban ji ilake bak ba Allah bak gelunyang kita nyong itu ka buji ilat gelunyang binatang buh dikatanya tekan hayya ala salah ni binatang lemo binatang kameng naik bak tempat getanya azannya hana o takun hana ja lagi drone me na hana ja kenong si na ja buat uruk badan o kamrip nya nyan kamu sabo wate tungku pun jipat na mut semayang ba bos roh sempat hati hayya ala salah maka lo kalon tu sira urang kasian lumna kasian lu pun tong gepake tengah kau tengah azan ngkut 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 buat sebab yang kan di munyo di lumo pun tong tengah semua tengah hayalah salah puta ji ji murai kalau di kamai murai yang tumpuk kang lenyo tipek bak tanyo kai di pek lenyong datang ya jadi punya kalih tapakat buat entene lah karut kita nyok kalih tai kuti buat pua yang penting tertinggalkan di sinan onyo ci hanjet tertinggal dan lio musala kena yang tak semayang laju kanyom nan cara terkadang kena barang hanjet tertia ngeringan tak lio musala tak semayang laju
tempat menyokai lihat gelenyong belakang nyan nyan di iblis jila ke ba Allah ba getanya manusia jila ke lihat gelenyong belakang so yang asilat macam nak pakai buat tapi nyok kena pakai buat entai ni lihat hut haya la salah hana tajak lupu getanya pupu yang na tetap tajak ba sengayang tekedina barang hajat tertati ya ya tajak salah tetap tak semayang ngeringnya nya han ik tajak ba sunat ba kena masjid tapi ndak ngering boh rian ngering celak cenoi kan nyahinan yu nya jadi ba tiulun tuan nyo ke ba getanyo amal yang di na tasyukur lebih rayu yum daripada amal yang re lagi iblis nu hana bersyukur nya umpama ji getanyo ta bagung sabuah masjid 10 miliar ngeperah ni Allah ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibatin mimma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh fala tayammamul khabis minhu tunfiquna wa lastum biakhidhi illa an tumidhu fi wallahu waniyyun hamid. Hai manusia, hai orang beriman, anfiqu min thayyibatin, nafkahkan yang kagejo oleh Allah atas yang buat yang god. Kagbi anggota tujuh cukup lagak cukup indah. Perguna buat yang god. Kita baca Fatihah, kita batuk dan kita rukuk, kita sujud. Ya, kita perguna atas yang cukup indahnya. Muka cukup indah. Tapi yang god buat Allah bersantut mukanya mengentang merenung kalau deh tepat mana yang indah buat Allah hana tak fikir boleh menuh tetap sujud waktu tak sujud mukanya rakno tepat lagi yang mana yang taib buat Allah menang tak nang gebi harta perguna buat geriyo yang kagiyo oleh Allah nak teruk zakat tabuh zakat nak terpegat masjid terpegat masjid nak al-fakir masjid tak tolong yang makna ni puan yang kagiyo oleh Allah tak perguna buat yang gud fala tayammamul khabis minhu tunfiquna walastum diaqizi bek tatemom ngan najis bek tarae ngan iya umpama ji tawakah sawah masjid 10 miliar so yang teruk so yang melepok pak presiden pak menteri pak gubernur so yang melepok ini masjid saya pak. Ini kerana punya harta saya wakaf 100 miliar. Kalau ada lain, selain pun saya buat. Oh, yang tajaknya tafai kemegahan, kehebatan, katanya. Tak perlu mahgah buat manusia. Sehingga di orang kiamat, ikah ke wakaf masjid ke pelumah, ia muka buat manusia. Ya lah kefala buat orang yang ke pelumah. Ya. Kan baik wakaf bahan bersih lagi ibadat so kena ik lihatuh ribiatun tapi bak hana bersih hana rubuh yung di Allah dia tanya now that tu 15 ton 3 ton lang ibadat mati tapi lebih hana yuk yung now 25 ton padung ton sekali tak pun guna ibadat kan mati nyara yuk yung buat Allah jih lihatuh ribiatun hang rubuh yung di Allah menancit batat 10 miliar tak habis di sidro hamba agaknya enggak siang enggak habis ngewakaf sini keramin masjid ya Allah sekira lun punya harta ya Allah lagi bapak pulang 10 miliar lung nak wakaf sabah masjid tapi dungno ya Allah di sini keramin lain hana harta sapun hana yang singah di urah kiamah watia geju surat amalan mutulis sebuah masjid dapat bulan kata tak bangun 10 miliar ya Allah kan surat loan kan surat loannya di loan hana lumpu buat kan yang sini keramik yang nak dijawab oleh Allah hai hamba gata-gata lupu oleh Allah menyona harta kerana wakaf yang duduknya nyonya ya Allah jauh nyan hana tak buat nak kalah penting bersih
hek tau tu buat lagi bunuh. Hana falal hek tu ribeton tak buat. Tapi ba ati dengki hang gebuh yum ni Allah. Menyumnan gebuh yum ni Allah ba ber bersih ati sifat yang tu puji bunuh na walaupun amal tu bacut muyum ba Allah rayu. Apalagi le apalagi le. Ba ti ulun tuan tapal di ngain ha. Kadang-kadang tamang tisen yang kedua tapi janji pun kan insyaallah pertanyaan jir janji pun kan munyo e jawab lun jawab ha e hana jawab pertanyaan jir tapi insyaallah bila e lun jawab hana e hana jawab. Terima kasih.